Mungkin satu lagi di luar info ini boleh ya Pak, tanggapannya tentang hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Pak Presiden, ini kan untuk potensi laut di Biak ini kan diprediksi bisa mencapai menghasilkan devisa 1 triliun lebih nih Pak, tanggapannya silakan Pak. Yang perlu dilihat lagi adalah infrastruktur. Sehingga infrastruktur logistiknya terutama, sehingga semua hasil-hasil ini secepatnya bisa masuk ke pasar langsung. Sehingga yang diminta oleh Bupati ada penerbangan langsung misalnya ke Jepang, ada penerbangan langsung ke Amerika, ada penerbangan langsung yang Cina, yang itu adalah pasar-pasar tuna Indonesia. Tidak usah lewat tangan kedua, tangan ketiga. Saya kira ini akan bisa memperbaiki harga dan juga kesejahteraan nelayan akan mendapatkan imbasnya. Jadi yang saya lihat itu, jadi membutuhkan dorongan dan saya nanti akan sampaikan ke Menteri Perhubungan, Menteri BUMN agar ada penerbangan langsung kargo untuk urusan ikan tuna dalam jumlah sesuai kapasitas yang ada di Biak dan sekitarnya. Ya, kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.